So, saya nak semua kawan-kawan karyawan band-band indie datang bawa barang dijual. Family Day lah. Hari Minggu, saya dan Pai. Ini jam pukul 1 lebih. Kita nak pergi ambil Pak Tam. Hari ni showcase, surprise showcase di Cartel Coffee Shop. Sebelah. Buka dua sekali. Habis tu korang pelik kan aku muka. Aku macam demam tu. Kau dengar sengau-sengau ni kan. Dan aku kena perform 2 set. Kau macam 5. Masa pukul 9 malam. And okay, aku risau agak. Special shout out kepada kepada Cartel Coffee. Dan juga jangan lupa like, subscribe now sebelum kita terus jalan lagi. Dan tekan notification loceng di sebelah. Sampai. Ni dulu dah. Tu lah kan. Jangan. Anda berantul. Aku masih sengah-sengah di sana. Kita selesai sound check. Oi, gila. Awal sangat. Dah semayang kan? Kami Jais. Abang yang kena colik ni kan, kerajaan Jordan tu. Kat saya kembang. Wey. Wey, no. Gila, orang Manchester United lah. Eh, sebab. Kebar. Eh, ni orang kau, luar. Ni ada Omiri. Thank you datang eh. Ada orang tu pakai jaket baru bro. Bau Cina. Buka kedai. Mahal tu. Ini lagi rare lah. Ini lagi rare sebab aku design lah. Kau? Dua tiket lah. Tapi saya beli yang 8.5. Itu kau datang awal ni buat apa? Kena member Alifan tu. Ini daripada Kelantan sudah datang. Kita ada kumpulan mustache and beard. Kita nak bagi special shout out pada Amir kena sudi perform dengan kita hari tu. Thank you so much, no, sudi panggil. Semoga semoga dirahmati, diberkati pekerjaannya dan murahkan rezeki. Amin. Otak-otak sudah sampai. Otak-otak dah salih. Rocky.
lain lah. Kecek Kelantan. Kita ni semua daripada Kelantan. Tipu. 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 Kita ada geng-geng kita di belakang ni. Budak jahat Pikari Boys lah. Boleh tak saya tekan button ini? Tipu. Tapi pengorbanan yang korang buat ni kadang-kadang macam tak masuk akal kan. Jadi terima kasih kepada semua yang sanggup bersolatkan set siang. Moments later. Sekarang buat apa? VPN. Ya. 8.22. Kita ada setengah jam lagi untuk set yang kedua. Alhamdulillah. Ya. Apa dia? Nak sign. Mail sini. InsyaAllah. Oh, dia buka apa tu? Nak sign lagi tu. Oh, ada lagi sini. Wey, anak tadi apa ni? Asyik kandak tu. Oh, bapa clubbing kau datang kan? Hei, ada. Kau tu dah. Hei, orang Sarawak. Gila, ini re. Masuk terus. Assalamualaikum. Salam. Hai, no. Hadi. Bagus kau masuk terus. Takut tiket saya dah. Insta famous. Hey, Imi. Wey. Trendsetter. Yuna. Apa? Okay, tudung dari siapa? Tudung dari mana? Tudung eksklusif dari Louis Vuitton. Louis Vuitton. Stylist you? I stylist dia. Oh. Ya, ada hari itu I punya gaya. Alhamdulillah, dia ni support dia kawan-kawan. Sebab niat di awal pun nak buat gathering kawan-kawan. Outcome dia macam ni lah. Orang ni ramai-ramai, buat anak, buat girlfriend, buat bini. Ini jauh dan dekat. Semua datang support. Yes, boleh. Okay. Kita ada Masdol Gang. Wow. Kita cinta Syria Malaysia. Bila manusia naik pala, susah sikit aku cari Tuhan nak. Tahu nama yang seksa. Lagu ni, cakap Sarawak. Sabar tengok, masalah perform ni. Bismillah. Rahman. Kerana semuanya milik dia. Saya kepada teman-teman disambut mesra, terutamanya Kartel Coffee Shop, Amir Jahari Sudi Turun Padang, teman saya. Saya nak semua kawan-kawan karyawan band-band indie datang bawa barang dijual. Family Day lah. Debu bercahaya menyinari saat dirimu
meniti sesuatu waktu, mengelilingi suara yang kau tak. Kau tak hati tak mainkan? Lagu cinta tentang kita berdua yang akan kita kerangi hingga tiba masa. Event, alhamdulillah semua berlancar. So special shout out kepada Amin dari Rogitari ni, naik motor weh, kita bawa. Semua dibuatkan pintu rezeki lebih luas, insyaAllah, amin. Zaz, video ni di shoot selepas ni hari Selasa. So korang imagine berapa hari tu aku dah recover untuk bagi suara aku ada untuk cakap last closing video ni. Review, thank you so much sekali lagi kepada Cartel Coffee Shop. Turned out event tu jadi ramai and kita orang sebenarnya nak buat show showcase yang simple je, sekadar nak buat kawan-kawan jual CD, buat gathering, buat family lepak. Macam mana korang tengok Cipan buat anak dia dengan Wan, isteri, kawan-kawan jauh dekat datang. Tapi last-last jadi macam shock kan. So tak ada apa yang boleh aku katakan, cuma thank you so much sebab semua yang sold out ke tiket tu. Sebab kita baru 3 hari decide untuk buat event daripada hari Khamis, dan kita proceed hari Jumaat. And diorang hari Sabtu, hari Jumaat petang tu diorang dah macam, guys, boleh tak tambah? Ada rangers yang datang. So aku ingat first decision untuk tambah sesi petang tu adalah waktu di kita launch Mother Poker punya release merchandise, di mana ada satu budak ni cakap macam, bro, mana boleh bro 200 orang you settle datang show tu, ramai orang nak tengok. Kalau boleh buat 2 sesi lah petang 200, mana-mana. Macam dengan sengau aku demam ni fikir macam okey lah. Nama itu di awal pun nak jual merchandise je, nak jumpa orang siapa yang beli CD aku. So itu je in the first place. Kita tak ada plan nak buat betul-betul showcase istimewa, aku sendiri tak ada. So okay, why not lah, anak-anak kita kan sempoi, bukannya proper-proper pun. So alhamdulillah, before aku rasa budak-budak kata coffee shop pun plan nak call aku, tapi aku yang call dulu. Game, so aku call dia, beritahu aku rasa kena tambah lah, sempat lah kita tukar poster, tambah lagi, dan itu dah noh, tiket dah jual habis, hari Jumaat tu macam, huh? Dah habis. Dia cerita, so tiket dia murah, tak juga habis sebab benda last minute. And aku respect decision budak-budak ni untuk support and spend time dengan kita orang. Iqbal, Amir Jahari, sanggup turun padang, support, event, perform, start di bawah, dia ni macam kira macam zaman dulu boleh lah kita start. So itu dia. So thank you so much sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe. Jutaan terima kasih kepada Cartel Coffee Shop kerana sudi buka ruang untuk Noh Saleh dan Rangers dan teman-teman lain yang support saya berjumpa melepas rindu dan spend time gathering dengan kawan-kawan. Kehadapan Rangers yang datang daripada Kota Bahu, Langkawi, Jizat, aku tahu yang dekat-dekat sanggup luang masa datang spend, beli merchandise, beli CD, support dengan lagu sing-along. Thank you so much. Tak ada apa-apa yang lagi yang boleh aku balas kecuali mengucapkan terima kasih dan doakan semua yang terbaik untuk korang. So sampai next episode, jangan lupa like, subscribe and tekan loceng di sebelah sini kan, ada notification kalau ada episode baru, dia akan notify korang.
weekly episode Collage Nostalgia, edit by Iqbal M. Apa si Akil, Akil apa pun, apa pun nama dia, Akil Muhasan. So terima kasih, dadah.